Satpol PP setiap hari itu melaksanakan patroli di tempat-tempat yang diperkirakan atau diprediksi terdapat pelanggaran, tindak pelanggaran, terutama pelanggaran masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan juga mungkin tindak asusila, bukan tindak asusila. Nah, ini lebih banyak di tempat-tempat yang sepi seperti ini, di makam Bong Kloto ini. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.